masih bisa kabur dari tempat ini. Oh my mendol. Bocil ini baby doll kocak. Oh my mama. Baby doll diubah menjadi Grimace guys. Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Doll. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Beraninya dia menipu kita, Baby Doll. Iya, Cil. Apa, Cil? Ini semua gara-gara kamu, Baby Doll. Kalau kamu tidak menyuruhku mengambil Grimace Shake-nya, kita nggak akan berakhir di penjara seperti ini. Siapa yang menyuruh kamu, kocak? Main nuduh-nuduh aja kamu. Kan kita berdua yang tergiur sama Grimace Shake-nya, Cil. Kenapa kamu malah nuduh aku? Kamu sendiri yang mengambilnya. Apa, Cil? Aku yang cuma ikut-ikut kamu doang. Main nuduh-nuduh aja nih, bocah. Ngeselin banget. Kita berdua udah di penjara, Cil, ya. Kamu jangan cari gara-gara dengan Baby Doll, Cil. Oh, sini kau, Cil. Ya, rasakan ini. Apa, Cil? Jangan gitu, sakit tahu. Oke, guys. Baby Doll akan ceritakan kenapa Baby Doll dan Mochil ini ada di penjara Grimace, guys, ya. Jadi, pada suatu hari, Baby Doll dan Mochil itu jalan-jalan di sebuah taman, guys. Baby Doll dan Mochil ini bersenang-senang. Dan tiba-tiba aja saat kita bersenang-senang, datang Grimace menawarkan Grimace Shake-nya. Baby Doll pikir itu hanya badut biasa. Dan saat kita meminum Grimace Shake-nya, kita berdua tiba-tiba pingsan. Dan saat tersadar, kita berdua udah ada di penjara ini. Apa, Cil? Dasar Grimace jelek. Bebaskan kami, Grimace. Bebaskan kami. Aku ingin pulang. Kamu ngapain manjat-manjat di situ, Cil? Nanti jatuh bisa bahaya, kocak. Oke, Cil. Baby Doll punya rencana, Cil. Kita harus kabur dari penjara ini, Cil. Baby Doll tidak mau berakhir menjadi Grimace juga. Apa, Cil? Tapi aku takut, Baby Doll. Kan dia udah ngomong. Kalau kita berani keluar dari penjara ini, kita akan berubah menjadi Grimace. Oh, iya juga, Cil. Ya, tapi mau gimana lagi, kocak? Melarikan diri dari penjara, kita diubah jadi Grimace. Kita tetap di sini, kita juga akan diubah menjadi Grimace. Lebih baik kita mencoba kabur, Cil. Mungkin aja kita berhasil melarikan diri dari tempat ini dan gak akan jadi Grimace, Cil. Oke, guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dasar Grimace menyebalkan. Ayo, Cil. Let's go. Kita kabur dari penjara ini, Cil. Soalnya Baby Doll lihat di situ ada ventilasi udara. Apa, Cil? Aku gak mau. Baby Doll, aku gak mau. Aku takut. Ya, dia ngumpul nih, bocah. Ada-ada aja. Kenapa kamu ngompol? Apa, Cil? Aku gak ngompol kok. Cuma keluar air doang dari celanaku. Sama aja. Kamu ngompol, Cil. Kita harus keluar dari sini, Cil. Apa salahnya mencoba, Cil? Apa, Cil? Aku terlalu takut, Baby Doll. Ayolah, Cil. Kamu pasti bisa. Kamu kan si Mochil imut yang hebat dan pemberani. Apa, Cil? Benarkah itu, Baby Doll? Ayo, kalau gitu kita kabur dari tempat ini. Let's go, Cil. Kita kabur dari tempat ini. Dan semoga aja ventilasinya bisa dibuka, ya. Bisa gak, Cil? Apa, Cil? Bisa, Baby Doll, ya. Baby Doll jatuh, kocak. Tungguin Baby Doll, Cil. Apa, Cil? Buruan, Baby Doll. Nanti kita bisa ketahuan. Iya, sabar dong. Baby Doll tadi jatuh. Oke, kita akan coba buka. Nice, berhasil. Oke, kita melewati ventilasi udara, guys. Ini jalan rahasia untuk kabur. Oh my mom, apaan tuh, kocak? Kaget, Baby Doll. Kirain ini Grimace, ya, gitu kan. Apa, Cil? Sepertinya dia mata-mata, Baby Doll. Ayo cepat kita kabur dari tempat ini. Dan ini cairan apa yang jatuh-jatuh dari atap? Sepertinya di atas ada pabrik pembuatan Grimace. Apa, Cil? Benarkah itu, Baby Doll? Aku ingin mencobanya. Dan sini ada uap Grimace. Dan di bawahnya ada Grimace juga, ya. Tapi kalau kita jatuh, kita bisa meninggoy, Cil. Grimace-nya sepertinya berbahaya. Oke, di sini kita coba pencet tombolnya. Jalannya kebuka. Wow. Lihat tuh, Cil, di bawah. Duri-duri jebakannya menyala gitu, guys, ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke ventilasi udara. Dan kita jatuh. Oh, memang kita ada di mana nih? Apa, Cil? Lihat, Baby Doll. Ada bergerak saksa. Wow, besar banget, kocak. Tapi jangan dimakan, Cil. Apa, Cil? Emangnya kenapa kamu yang akan makannya? Enggak, kocak. Mungkin aja ini makanannya si Grimace, Cil. Apa, Cil? Lari, Baby Doll. Kenapa, kocak? Apa, Cil? Aku melihat Grimace. Grimace. Oh, my mom. Mochil, mochil, mochil. Aduh, gimana nih, kocak? Apa, Cil? Aku takut, Baby Doll. Kita ngumpet di sini aja kayaknya. Ngumpet di dalam box McDonald, guys, ya. Bayangkan. Tapi Baby Doll gak ingin berakhir menjadi Grimace, Cil. Ayo kita berusaha, Cil. Kita pasti bisa. Dan di sini ada Grimace yang sangat besar, cuy. Oh my mom. Ayo, Cil, cepat, Cil. Kita pasti bisa kabur dari tempat ini. Oh my mendol, Cil. Oh my mom. Apa yang terjadi dengan Baby Doll, Mochil? Apa, Cil? Ada dua Grimace. Baby Doll, kamu di mana?
imutku sekarang hilang, malah jadi jelek boneka berbulu yang sangat menyedihkan. Bocil. Apa Cil, dimana kau baby? Hai Grimes. Ya Grimesnya juga nangkap baby tail guys ya. Bukannya kita sama-sama Grimes, kenapa dia tetap nangkap baby tail dah? Oke kita, ya ampun, bentar lu dong Grimes. Baby tailnya udah diubah jadi Grimes, gak usah ditangkap lagi dong. Baby tail pengen pencet tombol ini guys. Nah kita coba pencet tombolnya, nice, untuk membuka ventilasi yang ada di atas sana guys ya. Oke sekarang kita lari. Iya, jangan kejar aku Grimes. Lambat banget dah larinya. Dan ini Grimesnya kentut-kentut gitu guys ya. Iya, oke hati-hati baby lah, jangan sampai jatuh dari atas pipa ini, pelan-pelan. Oke, kita jalan lagi. Mocil, kamu di mana, Cil? Apa, Cil? Kamu yang di mana, baby? Aku di sini, kocak. Apa, Cil? Ada Grimes, Mocil. Ini baby Cil, kocak. Apa, Cil? Aku mendengar suaramu. Kamu di mana, baby? Aku di sini, kocak, Mocil. Apa, Cil? Please, Grimes, jangan tangkap aku, Grimes. Jangan ubah aku menjadi Grimes. Ya ampun, Mocil mengira bahwa baby adalah Grimes, guys ya. Oke, baby punya ide yang menarik. Kita akan takut-takutin dia. 1, 2, 3. Sini kau Mocil, aku akan memakanmu. Apa Cil, ampun Grimes, ampun. Mocil, ini baby deal Cil. Apa Cil, apakah itu kamu baby deal? Iya kocak, ini baby deal. Apa Cil? Ya ampun, kamu ternyata menjadi Grimes baby deal ya. Jelek banget kamu. Ya ampun, malah diejekin gitu kan. Sini kau, akan kumakan kau Mocil. Apa Cil, gak takut. Ya ampun, dia udah gak takut guys ya. Nyebelin banget Cil. Lihat baby deal, baby deal menjadi Grimes yang gendut dan jelek. Apa Cil, terima aja takdirmu baby deal. Dan sekarang aku yang menjadi orang paling imut di Roblox karena kamu udah gak ada ber. Nih kocak masih mikirin imut. Kamu gak mikirin sahabat kamu apa yang dikutuk menjadi Grimes seperti ini? Apa Cil, enggak, soalnya kamu lucu kok baby deal. Tenang aja, pasti banyak orang yang menyukaimu, ingin mengejekmu tapi. Mocil, dasar menyebalkan. Apa Cil, bagi Grimes shake-mu dong baby deal. Mana Cil, apa Cil, ada di tanganmu. Seger banget. Ya ampun, yang ini Cil yang malah diminum sama dia. Dasar menyebalkan kau Cil. Oke kita langsung cari aja tempat untuk. Wow, ada tengkorak, kaget baby deli. Dan akhirnya adalah minuman Grimes shake guys ya. Mungkin aja gara-gara dia meminum minuman Grimes shake. Oke kita buka pintunya dan ini ada lubang tapi belum tembus sampai di bawah guys ya. Oke kita buka lagi. Di sini toiletnya ada Grimesnya juga. Dan kita buka pintu. Wow, di sini ada Grimes yang besar. Apa Cil, ini milikku. Ya ampun, kamu ingat kan baby deli berubah menjadi Grimes Cil gara-gara Grimes. Kamu jangan minum Grimes shake-nya, nanti kamu berubah loh. Apa Cil, alasan aja. Kamu kan yang akan meminum semuanya. Agak ada kocak, jahat banget pikiranmu. Ayo Cil, kita coba cari jalan. Di sini ada tandapan. Kita ambil scope ini. Lalu kita menggunakan scope-nya untuk menggali ke bawah guys ya. Nah, seperti ini. Kita gali. Apa Cil, jangan kentut dong. Bau kentut kamu baby deli. Mana ada baby deli kentut kocak. Apa Cil, aku dengan suara pun. Kagak ada Cil, nyebelin banget. Dan sekarang kita berada di Goa Grimes guys ya. Mungkin aja ini adalah mata air Grimes. Dan ngomong-ngomong baby deli tadi kayak kentut beneran guys. Apa Cil, kan aku udah bilang. Iya, maaf Cil. Oke kita lompat. Iya. Hah, capek banget baby deli. Apa Cil, dasar monster gendut yang jelek. Ya ampun nih bocah. Dia jatuh be. Apa Cil, gak apa-apa jatuh, yang penting aku imut. Terserah kamu dah Cil, nyebelin banget. Semoga aja kamu jadi Grimes juga. Apa Cil, gak akan pernah baby deli. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam goa tengkorak guys ya. Dan di sini ada Grimes shake yang sangat-sangat besar. Oke kita harus berhati-hati, jangan sampai menyentuh airnya, soalnya berbahaya guys. Dan itu ada bola-bola raksasa. Apa Cil, bukan boba tuh, bukan dong kocak. Ada-ada aja. Dan Mocil tadi langsung meninggoy guys ya. Oke kita akan coba berlari. Iya. No. Ya, baby deli tertabrak bolanya juga. Oke, akhirnya baby deli berhasil. Lelah banget. Apa Cil, buruan gendut. Jangan ngomong gitu dong kocak, body shaming banget nih bocah. Oke, selanjutnya kita ada di Mocil. No, baby deli tertangkap. Itu tadi siapa Cil? Itu dia guys. Apakah dia saudara dari Grimes? Apa Cil, baby deli, apa yang terjadi denganku? Maksudmu apa Cil? Apa Cil, lihat aku. Mocil, ini kamu Cil. Apa Cil, gak usah lihat wajah aku baby deli. Mocil jadi badut jelek. Apa
juga kepalaku dengan panci. Dongcil apa juga, baby doll. Ini kenapa? Kan aku udah bilang tadi kita gak usah keluar dari penjara. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kita gak keluar dari penjara, kita gak akan diubah seperti ini. Tapi cocok kocil, pasti banyak orang menyukaimu. Tapi untuk diejek, beuh. Gantian, mocil kena karma guys. Berubah menjadi badut McDonald yang jelek. Oke cil, kita berdua kan memiliki tubuh yang besar nih cil. Apa cil, emangnya kenapa baby doll? Dan kamu punya senjata. Gimana kalau kita langsung lawan aja saudara Grimace itu? Apa cil, bener banget. Ayo baby doll, aku akan balas dendam. Sini kau saudara Grimace cil. Kamu kemana kocak? Mocil, baby doll dikejar sendirian nih cil. Itu siapa? Kalau dilihat dari warna rambutnya, baby doll kayak gak asing. Dia seperti Donald Trump guys ya, bener gak sih? Dan kita harus kemana nih kocak? Oh di sini ada tanda panahnya, kita akan ikuti. Oh kita harus pencet tua saya ada di sini, lari cil ya. Bila ketangkap lagi, lehernya berlemak banget dah cil. Apa cil? Baby doll. Mau cil ketangkap lagi. Oh ini jalannya udah kebuka nih. Nah kita jalan lewat sini be. Ayo tangkap aku Donald Trump be. Dia nggak bisa menangkap baby doll guys ya. Ternyata Donald Trump adalah saudara dari Grimace coy. Dan mau cil ada di mana? Apa cil, tungguin aku dong ya. Ampun lambat banget kamu cil. Iya. Capek banget baby doll kocak. Iya. Dan baby doll sampai. Dan di situ ada orang yang dipenjara sampai jadi tengkorak guys ya. Di dalam kurungan gitu. Ngeri banget cuy. Oke itu dia si mocil jelek. Apa cil, menyebalkan. Jangan ejek aku seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada lift. Kita pencet tuas ini sepertinya agar bisa naik. Kok gak bisa cil? Kamu bisa gak cil? Ayo cil dipencet dulu tuasnya cil. Oke kita coba pencet. Gak bisa kocak. Oh kita harus respon dulu sepertinya guys ya. Kita pencet. Oke, tiba-tiba hilang, nah muncul. Dan sekarang kita coba pencet, apakah berhasil? Nah, sekarang liftnya bergerak ke atas, guys. Apa, cil? Tunggu aku, baby doll. Kelamaan kamu, cil. Dan selanjutnya kita harus kemana nih? Kafeteria sebelah kanan, tak masih terkunci. Dan security training, maksudnya. Oh, kita akan lomba lari nih, cil. Ayo, cil. Kita ambil Grimace yang ada di dalam sini, cil. Nah, ini dia Grimace-nya. Kita minum. Dan kita memiliki kekuatan lari yang sangat cepat, guys. Wih, mocil terjatuh. Apa cil, gara-gara aku jadi padut ini sulit banget aku untuk lompat di video. Ayo cil, kita lomba lari cil. Dua monster gendut di lomba lari guys ya. Tapi larinya jadi cepet nih gara-gara minum Grimace. Nah baby doll yang pertama. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Apa cil, ada saudara kembarku baby doll. Hah, saudara kembarmu? Maksud kamu apa cil? Apa cil, ya dia membunuhku baby doll. Oh memang ini siapa? Kok ini bukan mocil kan? Ya ampun, ini adalah badut yang asli seperti ya guys ya. Dia adalah Ronald the Clown. Mocil, dia akan menangkap baby doll cil. Tolong tahan saudaramu dong cil, agar tidak membunuh baby doll. Dia memukulkan pancinya ke kepalanya baby doll guys ya. Sakit banget coy. Dia adalah badut yang jahat. Apa cil, dasar saudara jahat. Dia memukul aku juga tadi baby doll. Oh disini ada basoka nih cil. Wow, kita akan membunuhnya ya, meninggoy baby doll. Oke guys, jadi tadi mocil dikill sama badut itu juga guys ya. Tadi dia pengen memeluk badut itu dan ngomong katanya itu saudaranya. Kata mocil saudara yang jahil. Ya apa cil, kirain dia saudaraku baby doll. Kamu kan cuma dikutuk doang kocak. Apa cil, tapi kan kami kembar. Berarti kamu suka jadi badut cil ya. Apa cil, enggak ini badut yang jelek baby doll. Oke kita ambil basokanya. Dan kenapa gak bisa diambil nih basokanya kocak? Lo gimana caranya nih cil? Apa cil, gimana apanya? Baby doll gak bisa diambil basokanya kocak. Dan badut McDonald tadi mana? Oh itu dia guys, dia jalan di tempat gitu ya. Apakah jalannya kebuka? Gak kebuka dong kocak. Terus ini gimana ya? Ngebug sepertinya gamenya. Oke guys, baby doll udah bisa mengambil basokanya lagi. Dan saudara kamu jalan di tempat nih cil. Apa cil, dia bukan saudaraku tahu, dia tadi kill aku. Berarti kalau dia gak nge-kill kamu, dia saudaramu cil ya. Enggak, dia bukan saudaraku pokoknya. Oke, sekarang kita akan coba tembak-tembak badut McDonald ini guys ya. Rasakan ini. Iya, bantu pukulin dia cil. Hajar, yeay. Dia kalah guys. Meledak cuy ya. Apa cil, jahat banget kamu baby doll. Jangan sampai di-kill juga dong. Cukup buat dia pingsan aja, dasar jahat. Mocil mengakui badut itu adalah saudaranya sepertinya guys ya. Karena mereka kembar gitu kan. Dia sedih coy saat badut yang jahat tadi meninggoy. Oke selanjutnya ini apa nih cil? Wow. Kita meluncur. Wih. Asik banget. Dan selanjutnya kita kemana nih cil? Kita berhasil keluar guys. Yeay. Apa
ya, bila kan punya basokan ya. Oke, kita akan coba tembakin dia aja guys ya. Rasakan ini dan senjatanya keluar makanan kocak. Ayo Cil tembak ya. Mocel meninggoy. Oh, tangannya juga punya darah guys ya. Kita bisa tembak-tembak juga bagian tangannya agar dia gak bisa nembak kita. Ya ampun, no ya. Baby Doll meninggoy lagi. Oke, kali ini Baby Doll harus bisa mengalahkannya. Kita tembak-tembak terus. Rasakan ini robot McDonald yang sangat keren. Soalnya keren banget robotnya. Semoga aja kalau kita berhasil mengalahkan badut McDonald itu, kita bisa mendapatkan robot itu guys ya. Oke, kita akan tembakin terus robot McDonald ini dengan makanan. Rasakan ini. Iya, iya, iya. Dan ngomong-ngomong darahnya banyak banget dah kocak. Oh, no. Ya, darahnya Baby Doll berkurang lagi. Udah mau meninggoy aja nih Baby Doll. Bayangkan. Oke, kita akan menggunakan mode FPS seperti ini aja. Oh, tembak bagian tangannya dulu Cil. Nah, udah meledak bagian tangannya. Yang sebelah ini lagi. No, Baby Doll udah meninggoy. A few moments later. Oke guys, sedikit lagi dia akan kalah. Tinggal tembak tangannya. Yeay, robotnya hancur. Tidak. No, jangan hancur robotnya. Apa Cil, gimana sih kamu bilang? Kenapa kamu menghancurkan robotnya? Iya juga Cil ya, seharusnya kita membunuh badutnya aja, bukan robotnya. Padahal robotnya keren guys ya. Ini semua gara-gara badut jelek seperti Mocil ini. Rasakan ini Cil, rasakan ini. Apa Cil, berani-beraninya kamu menghinaku badut jelek? Kamu tuh badut jelek. Sepertinya kita berdua sama-sama jelek deh. Apa Cil, tapi aku lebih keren Baby Doll. Ada rambutnya. Oke, selanjutnya kita akan naik mobil McDonald guys. Wah, ini keren juga nih. Kita akan jualan burger setelah ini sepertinya guys ya. Oke guys, akhirnya kita berhasil kabur dari penjara Grimace. Dan ini dia perhentian kita. Yeay, kita berhasil kabur. Apa Cil, kabur sih kabur, tapi tubuh kita gimana Baby Doll? Oh ya juga kocak, Baby Doll gak ingin selamanya jadi Grimace. Menyebalkan. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang Baby Doll dan Mocel masuk penjara Grimace. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.